Koko ambek Cece, emang betul kehidupan beragama di Indonesia dilindungi undang-undang. Kabeh umat bebas meluk kepercayaan ambek agamane dewe-dewe. Semuae berkat perjuangane leluhur pendiri negeri ini. Sekarang lu kabeh isa ngrasakno hasile. Banyake suku ambek tradisi sing ada ndak nyebabno masalah. Semua diikat jadi satu di dasar negara Pancasila ambek Undang-Undang Dasar 45 sing ngatur tatanan kehidupan manusia di Indonesia. Lah prakteke isa luliak di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Gereja, masjid ambek pura cuma dipisakno pager sing cuman 1 meter jauhe. Ini buktino kalau kebebasan beragama dapat perlindungan di negeri ini. Kehidupan beragama di Indonesia ancene dilindungi ambek undang-undang. Kabeh umat bebas milih agama ambek kepercayaane dewe-dewe. Nah, kabeh itu diikat jadi satu di Undang-Undang Dasar 45 ambek Pancasila. Contohnya isa lulian di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Di situ pura gereja ambek masjid cuma dipisahno ambek pagar sing lebare cuma 1 meter. Nah, Cek, gak pengen tahu ta? Yuk sekarang melaku lihat-lihat. Dari kantor Kabupaten Lamongan, Desa Balun jauhe kurang lebih 5 kiloan. Lewat jalan cor-coran sing bentuke wis ndak sepiro bagus. Selain sempit, nek ada mobil pas salipan harus ada sing mau ngalah. Sementara, sing liwat jalan ini lalu lintasnya cukup padat. Mulai arek sekolah, pedagang, sampai pegawai kantoran. Nek musim hujan, jalan ini jadi langganan banjir. Masuk gitu ndak pernah ada kejadian sampai bawa korban nyawa. Sebelum masuk Desa Balun, ada plakat gede sing nunjukno arah ndek pura. Setelah 3 kilo jauhe sampai ndek kantor kepala Desa Balun sing letake ndek pertigaan jalan menuju arah desa. Ndek kantor ini ndak tahu sepi dari aktivitas penduduke. Kayak ngurus PBB, KTP, sama sing mau nikah. Masuk Desa Balun ada plakat besar sing jadi tengerane. Desa ini dikenal desa sing makmur. Luase desa sesan jen sepek san sesan hektar. Jumlah kakane ada ijen ipek san sei. Jumlah penduduke ada sejen jipek san jiwa. Mayoritas kerjae jadi petani tambak ambek wira swasta. Dari jalan desa, bangunan pertama sing kelihatan deretan rumah penduduk ambek Masjid Miftahul Huda. Masjid ini diresmekno Erseliuha Februari 2005. Isa nampung ratusan jemaah Desa Balun ambek warga sekitare. Selain itu, masjid ini jadi masjid termegah sak Kecamatan Turi. Koko ambek Cece, masio tempatnya jauh dari kota, Desa Balun punya keistimewaan. Desa ini dikenal jadi Desa Pancasila di Indonesia. Ciamie, desa ini bisa dijadikan contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. Buktine, masjid, gereja, ambek pura jarake ndak sepiro jauh. Masjid ambek gereja Kristen Jawi Wetan letake berhadapan-hadapan. Cuma dibatasi lapangan sepak bola. Lapura Sweta Mahasuci, tepat di samping kiri Masjid Miftahul Huda sing dibatasi ambek jalan desa. Kalau dilihat dari atas loteng masjid, semua kelihatan indah. Gambarno harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia. Mangkane ndak aneh kalau dalam satu rumah ada wargane sing beda agama ambek keyakinane. Keyakinan gak harus
Masyo sak keluarga keyakinannya macem-macem, tapi tetap bisa saling lengkapi ambek saling hormati. Salah si sini yaitu keluargae Bu Karmani. Aku mau nanya-nanya ke Bu Karmani, ya apa sih sakjane ceritane keluargane kok iso macem-macem keyakinan. Ya Bu, ya apa sih Bu ceritanya dulu awalnya Bu kok? Dan ibunya Hindu, suami. Suami, terus Bu? Ceritanya agamanya, agama Hindu. Ibu terus anak-anaknya? Kawin oleh bujune. Kawin oleh bujune. Hindu ambek Kristen. Islam. Terus, nampak selayar ya Bu, posoan, Natalan, ya Bu. Nyepak masa, suami nafasnya. Itu naik Natalan, naik kosongan. Kosongan, aku sih masak, no, gak harus. Kanggu, atau makan-makan, sahur, kok. Ngewangi ya, Bu. Terus, anu, Bu? Naik wayang poso, kan ngargai yang poso. Ya apa, Bu? Ya, wayang poso pun naik kemana, ya anak ibu aku kemana. Berarti toleransi, ya, Bu. Ngargai. Enggak ada keberatan. Pak Malang ya wangi ya Bu ya. Ya, jadi aku loko ambek Cece ceritane Bu Karmani tentang keluargane sing ono telu agama Kristen, Islam, ambek Hindu. Mas yo bedo tapi tetep rukun ambek saling membantu. Ya Bu. Menurut riwayate, tanah yang dipake bangun tempat ibadah tadi asale dari tanah desa. Mangkane ndak aneh kalau letake saling berdekatan. Lah bangunan sing dibangun paling belakangan Pura Sweta Mahasuci. Diresmekno mantan Bupati Lamongan HR Muhammad Farid tanggal Resei Hau Desember 96. Bangunan ini bentuke pendopo. Bagian depan diisi peralatan sembayang ambek tempat nari, komplit sak tabuhane pisan. Lah bagian dalam dibagi telu, pendopo tamu, lapangan rumput gawe sembayang ambek 6 tempat pemujaan. Koko ambek Cece, agama ndak hanya panutan, tapi ya tatanan hidup manusia ambek tien. Makane lu wajib bersyukur, dikasih anugerah umur panjang, agar bisa berbakti pada orang tua ambek tien. Selamat menjalankan ibadah puasa ya C, berkah buat kita semua. Kukuh ambek C, tien ancene maha sempurna. Masih jalani beda, tapi tujuannya tetap sama. Yang penting lu kabe gak ngelanggar aturan ambek mau jalano perintani. Muka-muka posoan iki isa bawa berkah ambek rezeki gawe lu kabe. Saat ini disik belusuan pecinan dino iki yoko. Kamsya, kamsya, kamsya. Selamat menjalankan ibadah puasa.